Dengan hanya 3 minggu sebelum bermulanya pusingan pembuka tirai musim 2012 Kejuaraan Capri AAM Malaysia Petronas, pihak Bunsu Honda telah menganjurkan Honda Racing School di Lita Gokart University Utara Malaysia untuk pelumba-pelumba muda yang berminat untuk menceburi sukan pemotoran. Antara mereka, 18 pelumba yang menunjukkan bakat cemerlang akan dipilih untuk bersaing dalam Honda Wave Junior Challenge musim ini. Sesi Honda Racing School yang berlangsung selama 2 hari memberi peluang kepada 26 pelumba yang berumur antara 13 hingga 18 tahun untuk belajar teori dan praktikal sukan pemotoran daripada bekas pelumba MotoGP Syarul Yuzi Ahmad Zaini dan juara Suzuka 4-Hour Endurance Race 2011 Muhammad Emil Firdaus Hassan. Kita telah memberitahu mereka cara-cara perlumbaan yang sebenar dan cara teknikal-teknikal penunggangan semasa perlumbaan. Jadi apa yang saya lihat, apa yang mereka dapat daripada saya, Amy Zuhelmi dan juga Amy, mereka dapat banyak menimba satu ilmu yang dia orang tak boleh dapat di luar. Jadi apa yang saya lihat dalam sesi 2 hari ini, banyak pelumba yang tidak pernah menunggang motosikal langsung. Jadi agak bermasalah sikitlah untuk kami menjaga, monitor, memberitahu mereka ni. Tetapi dalam masa yang sama, walaupun diorang tak pernah menunggang motosikal, tapi cara diorang menerima apa yang kita ajar adalah cukup baik. Jadi agak memudahkan kami untuk memberi dan tunjuk ajar kepada mereka ni. Dan kami telah menunjukkan satu sesi braking dan cornering dan kita lining yang baik dan ini yang betul, dan juga cara-cara hak macam mana untuk mendisiplinkan diri semasa dalam perlumbaan. Jadi ini adalah salah satu basic yang perlu ada sebagai seorang pelumba. Pelumba-pelumba muda mempelajari teknik-teknik perlumbaan seperti cara-cara menunggang motosikal, prosedur permulaan perlumbaan dan ciri-ciri keselamatan. Dengan memakai gear pelumba yang lengkap, mereka juga mendapat peluang keemasan untuk membuktikan bakat mereka di Lita apabila diadakannya perlumbaan mock. Praktikal adalah salah satu penting lah. Tapi bila mereka mendengar dan juga melakukan, dan lepas tu kami akan feedback balik dan kami akan bagi tahu apa yang kamu salah dan kamu betul. Jadi apakah yang kita akan sentiasa monitor mereka. Apa yang kami tekankan adalah salah satu dia dalam Honda Wamik Race ni, Honda Challenge ni, adalah umur dan juga disiplin. Sebab apabila mereka tak pandai, kita boleh ajar. Yang penting, disiplin adalah penting untuk menjadi seorang rider dan juga di dalam Honda Wamik Race ni. Dengan bakat yang ditunjukkan oleh anak-anak muda ini, kita berharap mereka akan meneruskan kemajuan mereka dan mencapai kejayaan dalam kejuaraan Capri. Honda Wave!